Berawal dari hobi memelihara ikan koi, seorang warga di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sukses membudidayakan ikan koi kontes, memanfaatkan lahan sempit di depan rumahnya. Usaha yang dirintis sejak awal pandemi COVID-19 semakin berkembang dengan omset jutaan rupiah per bulan. Nur Salim, warga perumahan Taman Anggrek Regensi, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ini merupakan satu di antara para pembudidaya ikan koi yang terbilang cukup sukses. Berawal dari hobi, sejak awal pandemi COVID-19, Nur Salim mencoba peruntungan dengan merintis usaha budidaya ikan koi kualitas super atau ikan koi khusus kebutuhan kontes. Memanfaatkan halaman depan rumahnya yang tidak begitu luas, Nur Salim membangun kolam-kolam ikan koi berukuran 5x3 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Berbagai jenis ikan koi dibudidaya seperti jenis ikan koi tanco, siro utsuri, asagi, soa, hingga yang banyak di pasaran yakni ikan koi jenis kohaku. Untuk menghasilkan koi kualitas super, selain bibit yang baik, pola perawatan serta kualitas air yang bagus harus diperhatikan. Semakin bagus bentuk serta tekstur warna di tubuhnya, harga koi akan melambung tinggi. Ikan koi kualitas kontes dijual dengan harga bervariasi, mulai 1 juta rupiah per ekor hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari ukuran serta tekstur warna di tubuhnya. Begini, jadi untuk menjadikan ikan koi itu tampak bagus, indah, menawan, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatikan untuk ikan koi agar tampak menawan, indah, itu yang pertama adalah kolam untuk merawat. Jadi kolam untuk merawat itu harus standar airnya sehat, kemudian aman untuk pemeliharaan ikan koi gitu ya. Jadi setelah itu kita memilih bahan atau ikan koi yang memang punya potensi bagus. Jadi kalau ikan koi itu sudah secara bahan itu tidak bagus, kemungkinan nanti jadinya juga kurang bagus. Jadi ini perlu pengetahuan yang lebih detail lagi. Dari usahanya membudidayakan ikan koi kontes yang dijual secara online dan offline ini, Nur Salim bisa meraup keuntungan jutaan rupiah per bulan. Dari Kaliwates, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.